Ini kita rame-rame sedang menuju viewpoint buat lihat sunrise. Rame banget. Banyak ojek yang nawarin, katanya cuma 10.000, tapi kita mau jalan aja. Kita udah nungguin dari jam 4 pagi. Sekarang jam 5 lebih. Matahari sekarang udah agak terang, tapi mataharinya belum begitu keluar karena mendung. Jadi orang-orang agak kecewa. Aku juga kecewa. Kabutnya tebal banget, mataharinya nggak keluar. Dan ternyata hujan, saudara-saudara. Semuanya kecewa. Dan akhirnya kita turun tanpa melihat matahari terbit. Macet. Macet. Di sini kita mau kemana, Mas? Kawah Sumo. Kawah? Iya, Kawah Sumo. Di sini kita mau ke kawah. Jalan ke kawah itu di sana ada berapa ratus tangga? 230-an. 230 something tangga. Aku pasti bisa. Kita masih mendaki. Itu dia, kawahnya masih jauh. Kita mau hiking itu tangga. I don't know if you guys can see. Wish me luck. Let's go. Ini adik-adik aku. Ini kakak tertua. Itu kakak tertua kedua. Aku kakak termuda. Kakak pertama Singgokong. Let's go. Itu dia tangganya. Sampai ke atas. Mendaki gunung, melewati lembah. Sungai mau ngalir indah ke samudra. Bersama teman kebun binatang.
dan aku sudah kepanasan. Oh my god, keringetan. It was quite a workout. Sekarang kita mau balik lagi ke mobil, terus lanjut ke the next destination, which is called Padang Savana. I have no idea what that is, so let's check it out. Ada yang kelelahan di belakang. Butuh tidur. Kan saya minum kompantrin. Siapa yang paling payah? Ngacung. Bapak nyopir. Ini kemana, Mas? Ke Savana. Ke Savana. Berbisik sama Savana deket ya? Ya, agak jauh, Mas. Wah, agak jauh. Tadi seru banget balapan jeepnya. Awesome. Sekarang kita lagi ada di Padang Savana. Ini masuknya lewat mana? Barang dong. Barang. Sejauh mata memandang adalah rerumputan yang hijau. This is so cool. Cuacanya juga enak banget, nggak panas dan nggak dingin banget. Ada yang baper. Let's go. Saya dari atas ini tadi. Coba capek atas sana. Lebay. Aktor dadakan.